Anda masih bersama Jurnal Siang, pemirsa. Kebakaran melanda perumahan warga di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kebakaran terjadi saat proses penggusuran rumah warga sedang dilakukan. Warga menangis histeris saat kebakaran melanda pemukimannya. Salah satu warga bahkan jatuh pingsan. Warga yang rumahnya terbakar pun terus mengumpulkan sisa-sisa harta bendanya dari lalapan api. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran mengirim setidaknya 20 unit mobil pemadam kebakaran. Satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran sendiri hingga kini masih terus diselidiki. Salah lagi, jadi pulang lagi.